Halo Sobat Semanca, kembali lagi bersama aku, Balkis, di Podcast Mondrogeni Semanca Dan pada siang hari ini, kita bakalan ngebahas tentang HUT Semanca yang ke-26 Dan di, di samping saya, terdapat Bu Yuda Prasetyanti Halo Bu Yuda Halo semuanya Mungkin boleh perkenalan dulu kepada Sobat Sobat Semanca eh. Uh, Assalamualaikum, selamat pagi, selamat dan sehat semuanya pada pagi hari ini saya bersama Balkis di SMA 1 Cangkringan yang indah, rimbun dan sejuk, sejuk sekali okay. Saya di sini sebagai koordinator kegiatan HUT. Saya Ibu Yuda Prasetyanti mungkin untuk sebagian atau bahan alumni SMA Satu Cangkringan dari 2009 mungkin sudah mengenal saya dengan baik. Uh. gitu. Oke, okay, Bu mungkin aku mau tanya-tanya sedikit tentang seliput HUT di SMA Negeri Satu Cangkringan ini ya mungkin persiapannya udah berapa pesan sih Bu Yuda? Uh, untuk persiapan HUT jadi untuk HUT yang ke-26 kita merayakan di sekolah saja tidak seperti kemarin yang lustrum kalau lustrum memang kita uh, memfokuskan untuk kemeriahan dan berbagai kegiatan untuk yang saat ini pun banyak kegiatan sampai saya harus bawa rondon acara karena yeah saking banyaknya nanti lupa oh, iya, iya, jadi untuk kegiatan HUT yang sekarang kita melaksanakan dua hari yaitu hari Senin dan hari Selasa tanggal 29 dan 30 Januari 2024 hmm, baik, baik. untuk persiapan untuk hari ini insya Allah sudah lah 80% sudah sudah oke okay. tinggal besok untuk viknya di lapangan Mungkin tinggal sedikit lagi untuk persiapannya, Insya Allah Berarti sudah mau mulai. Berarti mau selesai ya ini, Bu? Yeah, kita tinggal ngekas aja untuk tanggal 29 dan 30, mungkin itu. Oh ya, yeah. untuk tema tahun ini tuh apa sih, Bu? Tema HOT di Semarang. Untuk temanya kita mau menggunakan bahasa Inggris ini. Iya yeah. <laughs> Supaya terlihat wah, uh, oh, supaya terlihat, terlihat keren, keren gitu. Yeah. gitu. Yeah, untuk uh, temanya. Explore your talent, choose your passion ya. Ini untuk acaranya sendiri untuk explore your talent itu mengeksplor atau apa saja yang ada di atau apa yang dimiliki oleh seluruh peserta didik bakat minatnya untuk digali dan untuk uh, setel, selain digali juga uh, choose your passion itu sekalian jadi untuk memilih sekalian mengeksplornya oh gitu iya, jadi bisa. semua peserta didik punya bakat dan minatnya masing-masing dan kita punya wadah di SMA Satu Cangkring untuk HUT jadi untuk sekalian me apa ya namanya mem, mem me. show itu apa tuh itu <laughs> mempertunjukkan memilih. nah ya, untuk memilih, menjun, kan. mempertunjukkan kepada uh, semua kalangan terutama SMA Satu cangkringan terlebih dahulu mungkin gitu Terus uh, kalau boleh tahu rangkaian acara dari tanggal 29 sama 30 itu apa aja, Wida boleh okay. disebutin untuk rangkaian acaranya? Nanti di hari pertama, jadi ada dua sesi nggih untuk yang pertama itu tanggal 29. Sebenarnya SMA Satu Cangkringan itu ulang tahunnya tanggal 29. Oh. Nah, tapi karena mari tanggal 29 itu hari Senin. Senin. Jadi sepertinya kalau di jeda itu kurang kurang, ya, kurang kurang meriah. Jadi kita adakan dua Kaya. harinya. Jadi tanggal 29 dan 30. Untuk 29 ini untuk acaranya acara internal yang pertama yaitu ada lomba-lomba. Lomba-lomba untuk peserta didik ada fotografi, lalu baca puisi. Ya. Kemudian post Poster, poster, budaya poster budaya dan paduan suara. Paduan suaranya seperti biasa ada yang mars SMA 1 Cangkringan dan pilihan, terutama pilihannya yaitu lagu nasional. Nasional, lagu, waj lagu wajib. Lagu wajib okay, Lagu wajib, lagu nasional biar anak-anak e, peserta didik mengetahui lagu wajib atau lagu nasional kita apa saja oh, bener. Bener. kemudian ada eduver untuk eduver yaitu eh, universitas kita mengundang universitas-universitas yang ada di di Jogja, Jogja. Okay. ini sudah ada kemarin sudah ada 25 universitas sebenarnya lebih dari 25 karena ternyata banyak ya, yang tertarik ya, untuk ya, bergabung ya. Ada lima universitas. Ada beberapa un universitas yang terpaksa kita tolak hmm. karena memang kita menyesuaikan kondisi di lapangan. Kalau terlalu banyak, mungkin tempatnya juga kurang, dan untuk uh, waktunya juga sudah mepet. Kalau sekarang, jadi untuk universitas tersebut kita baru dua, mah bukan baru sih. Jadi ya, dibatasi sampai ya, 25 dibatasi. universitas. Banyak banget gitu. ya itu bu. Ya, Alhamdulillah. <laughs> untuk anak-anak, jadi untuk peserta didik supaya tahu lebih, uh, tahu lebih mengenai jurusan atau minat, bakat. minat sesuai minat bakat mereka. Hmm, jadi ya. besok saat mereka mengambil perkuliahan sudah tidak bingung lagi harus kemana. Seandainya tidak bisa ke negeri. Oh, gitu ya. Kemudian ada juga baksos dan penanaman pohon. Untuk penanaman pohon kita menyesuaikan dengan atau sesuai dengan uh, sekolah kita, hmm. sekolah Adiwiyata. Okay. Jadi mandiri juga ya bu? Enggih, iya. Alhamdulillah untuk sama satu cangkringan sudah menyandang predikat sekolah Adiwiyata mandiri. mandiri. Sejak tahun 2022 Jadi kita selalu berupaya untuk menjaga lingkungan Untuk berperan aktif menjaga lingkungan sekolah terutama Dan uh, keluar pada umumnya Jadi hmm. tidak hanya di sekolah saja kita menggalakkan adiwiata Tapi uh, kita upayakan untuk mendarah daging pada seluruh warga SMA 1 Cangkringan, dan menjadikan itu suatu kebiasaan. Mm -hmm. Dan untuk kemudian, untuk bakti sosial, kita bekerja sama dengan uh, panti asuhan yang ada di sekitar SMA 1 Cangkringan. Uh, untuk uh, sumbangan dan lain sebagainya, kita melibatkan peserta didik, mm -hmm. bapak ibu guru, dan seluruh warga SMA 1 Cangkringan berarti itu sumbangannya semua siswa semua siswa tidaknya siswa bapak ibu guru karyawan juga seluruh warga seluruh warga sekolah untuk memberikan untuk berperan aktif membantu sesamanya jadi selain kita bersenang senang bersenang senang sendiri juga kita bisa membagi kebahagiaan dengan teman teman atau saudara kita yang mungkin memerlukan bantuan kita supaya kita semua ikut bahagia iya, mungkin itu kemudian untuk yang hari keduanya nah untuk yang hari kedua biasanya upacara seremonial kita itu melaksanakan pas tanggal 29 oh. tapi dengan berbagai pertimbangan akhirnya kita sepakati untuk seremonialnya kita jatuhkan pada tanggal 30 seperti biasa ada upacara dengan uh, berlatar belakang atau bertema budaya Dengan pakaian adat, upacara, tata upacara adat Dan menggunakan bahasa Jawa wow. Itu yang menarik hmm. sebenarnya Menggunakan bahasa Jawa <laughs> yeah. Mesuruh gurumat pakai bahasa Jawa Semua pakai bahasa Jawa hmm. Semua aturan tata langkahnya, tata upacaranya semua menggunakan bahasa Jawa atau budaya Jawa. Oh, keren, keren, keren. <laughs> Terus itu, kalau boleh tahu, itu diliput sama Adi ya Bu? Ya, seperti biasa, kita kalau untuk uh, acara sekolah, terutama untuk HUT, kita yeah. memang melibatkan atau menggunakan media. ADDV apa namanya media bukan media sosial ya kalau iya, itu iya. media sosial juga media televisi nggih <laughs> ya. untuk menyiarkan untuk meliput kegiatan kita dan kita bekerja sama dengan Aditv oh keren untuk yang hari kedua itu nanti ada berbagai kegiatan gelar karya P5 jadi nanti sekalian sekali mendayung kita mendapatkan banyak hasil jadi Sekali, sekaligus ulang tahun, sekaligus kita mengadakan gelar karya P5 untuk yang hmm, kelas 10. Yeah. Jadi nanti anak-anak yang kelas 10 me, me, apa, mempertunjukkan karya-karya mempertunjukkan mereka atau menggelarkan karya mereka yang bertema tentang bullying. Jadi oh, bullying. supaya tidak terjadi bullying itu mereka harus seperti apa dan itu di Tuangkan dalam kegiatan P5. Setelah itu ada gelar budaya juga, ada yang dari kelas 12. Nah, kalau untuk ini nanti bersamaan dengan kegiatan opsi fiksi. Jadi untuk hari kedua memang aku meriah lagi acaranya karena semua akan tumplek-tlek <tuk> yeah, di lapangan di hari bawah. Iya, yeah, yeah, itu hari keduanya. Kemudian nanti ada pertunjukan band, ada drama, ada sentra tari, ada musikalisasi puisi oh. dan berbagai acara. Berarti semua siswa itu menunjukkan bakat iya, betul mereka sekali. di hari kedua. Betul sekali. Selain dari masing-masing kelas juga nanti akan ada dari ekskul. Ekskul. Ekskul sekolah. Oh, pertunjukan setiap ekskul. Iya, nanti ada kerawitan kita tetap membawa kerawitan sebagai salah satu budaya. kegiatan budaya kita yang sudah uh, sudah mendarah daging juga sepertinya Biasi. sama tari oh sama yeah, tari itu. Hmm, berarti mungkin itu untuk kegiatan budayanya di hari kedua dan berbagai drama juga flash mob sepertinya Wah ada flash mob berarti Tapi bakalan kurang tahu seru ini ya, siapa ini ya, <laughs> Bikin flash mob <laughs> Mendengar itu sepertinya Bakalan uh, seru asik Oke Bu Yuda, kalau boleh tahu itu eh uh, Kontribusinya apa sih panitia siapa aja sih panitia yang mau merancang kegiatan HUT di Semanca ini? Oke. Untuk kegiatan HUT ini sebenarnya adalah eh uh, tugas atau program dari OSIS yeah. Bapak Ibu guru di sini sifatnya membantu. Yeah. Tapi ya kalau untuk OSIS sendiri memegang mungkin untuk saat ini kita belum belum 100% mengarang uh, melimpahkan sepenuhnya. Jadi Bapak Ibu guru itu juga membantu untuk persiapan tersebut. Dan untuk uh, keseluruhan itu OSIS yang memegang peranan hmm. seperti seperti itu. Jadi ada osis, uh, bapak ibu guru, karyawan, tas, kemudian dari komite juga. Jadi hmm. semua warga sekolah bersama-sama bekerja, saling bau membau. Kalau pepatah mengatakan ringan sama dijinjing, dijinjing berat sama, sama dipikul. dipikul. Oke, beda dari Rangkaian kegiatan dua hari tadi hmm. sangat banyak, itu mungkin ada beberapa manfaat boleh disebutkan? Kalau untuk manfaatnya tentu sangat banyak sekali, banyak. terutama untuk peserta didik Jadi uh, untuk peserta didik bisa mengeksplor bakat minatnya untuk mempertunjukkan kemampuannya di bidang seni, mungkin uh, musik dan lain sebagainya Ada tari, ada drama, action seperti itu Terus untuk OSIS sendiri juga sebagai, jadi untuk HUT ini sebagai sarana untuk memperkuat, ya. melatih, uh, melatih kekompakan juga, untuk melatih kepercayaan diri, ya. juga melatih manajemen dengan waktu, waktu. dengan uh, berbagai kegiatan yang ada. Tanggung jawab juga. Tanggung jawab juga, karena... Uh, OSIS juga berperan penting ini untuk yeah. menyumbang dana. <laughs> Jadi untuk pendanaan OSIS lari ke sana kemari yeah. juga mencari proposal <laughs> untuk, mencari, ya untuk memberikan proposal uh. untuk mencari dana dan donatur untuk kegiatan ini. Yeah. Jadi memang OSIS sangat berperan penting untuk kegiatan HUT di lain uh, selain um, Bapak Ibu guru juga yang selalu mendampingi. Mm. Jadi untuk manfaatnya sebagai publikasi juga untuk mm -hmm. promosi sekolah juga uh, kami fokuskan untuk itu juga banyak sebenarnya banyak sekali kalau dari dari OSIS kemudian dari siswa sendiri untuk eksplor yeah. bakat minat mereka untuk melatih keman apa ya percaya diri daripada mm, PD yeah. kemudian untuk anak yang kelas, uh, kelas 12 terutama untuk eh uh, apa tadi yang eduver, eduver. itu okay. biar bisa memilih kedepannya betul biar punya pandangan mm -hmm. besok mau kuliah di mana mungkin mm -hmm. seperti itu oh, mungkin untuk publikasi di HUT Semanja yang ke-26 ini itu ada apa aja sih Bu ya untuk publikasi HUT ke-26 ini jadi sekolah membuatkan web khusus ya hmm. untuk semua warga sekolah maupun semua pemirsa yang ada di luar sekolah alumni juga bisa untuk membukanya yaitu hut ultah26 jadi enggak ada hut ya saya ulangi oh, ya. ultah26.sma1cangkringan.sjh.id saya suka lupa ya, oh, ya <laughs> saya ulangi lagi ya, ya. Ultah26 .sma1cangkringan.sch.id Selain hmm. itu kita juga tadi yang sudah disampaikan adalah live YouTube yeah. kemudian IG sekolah. IG-nya sma1cangkringan.official. Mungkin Boleh. itu bisa digunakan. Mungkin buat teman-teman bisa ngefollow di IG, YouTube atau enggak bisa cek terus di web sekolah SMA Negeri 1 Cangkringan. Betul baik Mungkin kesimpulan pada podcast kali ini tuh explore your talent choose your passion mm -hmm. dengan berbagai acara kegiatan di sekolah HUT yeah. untuk menyemarakkan HUT Mari kita bersama-sama mengeluarkan bakat minat peserta didik untuk dieksplor sesuai dengan passionnya masing-masing. Yes, benar. Baik, terima kasih kepada Bu Yuda yang telah menyempatkan waktunya buat mengikuti podcast Mondrogeni ini. Sama-sama. Mohon maaf jika saya ada salahnya. Sama-sama. Maaf juga jika ada kekurangan. Oh, ya. Sampai jumpa buat di episode selanjutnya di podcast Mondrogeni SMA Negeri 1 Cangkringan. Dadah. Jangan lupa subscribe.